Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Riza Sepirgo, MPM 2014-2013-012 dari Keperawatan semester 2. Saya akan menjelaskan tentang anatomi kranium dan anatomi otak. Anatomi kranium terdiri dari kranium kepala, os frontalis tulang dahi, os parietalis tulang ubun-ubun, os temporalis tulang pelipis, occipital tulang kepala bagian belakang. Anatomi otak terdiri dari cerebrum otak besar, lobus frontalis bagian depan otak, lobus tarantal bagian belakang otak, lobus temporal bagian sisi kiri dan kanan otak, lobus occipital bagian belakang otak, cerebrum otak kecil. Batang otak, otak tengah, pons, medula oblongata, thalamus, hipotalamus, sistem limbik, ganglia basalis, kelenjar infopisis, kelenjar pineal, corpus callosum. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.